Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Olga, marketing properti Kaeng Properti. Kembali di sini saya mau review ada rumah ya, klaster. Lokasi di Mekarsari, Cimanggis, Depok. Ini sisa 6 unit. Jadi yang lainnya itu sudah ada yang punya. Jadi 6 unit untuk inden, kebetulan tunggu-tunggu. Indennya tuh sebenarnya 8 sampai 12 bulan. Tapi kebetulan ada unit ready nih satu nih. Unit ready-nya dengan tanah 54, bangunannya 74. Agak bingung ya 54. Nah, ini lebarnya angin. Dimensinya tuh dimensi berapa, Pak? Tadi 7 meter. 7, dimensinya 7. 7 kali 9 9 koma ya. Karena tanahnya 54, bangunannya 74. 3 lantai. Jadi dia kayak 3 lantai sih sebenarnya, mezzanine ya, lebih ke mezzanine. Jadi kayak 3 lantai. Dan ceilingnya tinggi banget nih, konsepnya bagus banget, American classic. Bagus banget deh. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Promonya untuk saat ini free BPH TB. Nanti kita mau menyambut ini ya, promo barunya itu di Agustusan ini. Jadi promo kemerdekaan. Tapi nanti sambil berjalan tanggung, ini tanggal 1 nanti baru ada ininya, promonya. Cakep ya. Desain fasadnya sih oke. Oke banget. Carport satu mobil, 2200 listrik. Nah, ini pintunya berasa banget emang kalau ngelihat ini ya, apa fasadnya itu emang terasa banget sih. Klasik, American klasiknya. Oke, kita lihat ke dalam. Assalamualaikum. Bismillah. Nah, ini. Jadi bagian dalamnya ini dia modelnya tadi saya bilang ya mezzanine. Jadi sebenarnya 2,5 lantai ya. Dan jadinya kalau dengan konsep mezzanine kayak gini, ceilingnya tuh jadi tinggi banget. Tuh. Ceilingnya 7 meter. Wow. Keren banget. Saya kasih lihat tuh. Jadi di bawah, kalau di depan mezzanine-nya itu untuk lebih ke carport, kalau di dalam jadinya untuk ini dapur. Jadi lebih ke kayak compact ya, compact house gitu atau apartemen. Jadi karena kalau kita masuk itu dapurnya ada di bawah. Udah terlihat maksudnya ya. Gitu. Nah, ini dalamnya, ceiling-nya nih 7 meter. Dimensi 7x9 ya, 7x9. Dan harga mulai 800-an something. Seperti biasa. Harga mulai 800-an something. Ya. Ini di bagian tangga seperti biasa, bisa buat penyimpanan. Apalagi ini bagian dapur ya, pasti dibutuhkan banyak apa semacam tempat-tempat penyimpanan gitu ya, storage atau apapun lah. Karena di bagian dapur itu memang lebih harus tertata dengan rapi. Oke, kita ke atas. Tangga lebarnya 1 meter. Saya masih ada di tangga ya nih. Nah, ini yang split ya, apa split? Ya hampir split juga sih ya. Mezzaninnya. Jadi kalau terlihat di sini tuh, sini ada satu kamar tidur dan satu kamar mandi. Harga mulai 800-an something. Oke, kamar mandi saya belum bisa lihat ya. Kamar mandi 120x2 meter. Tapi sudah full ini ya, keramik. Bagus banget tuh. Oke, ini kamarnya. Kamarnya lumayan juga ini. Jadi lah, lebarnya kan 7 ya. Jadi ini 3,5. 1,
dua tiga empat lima, iya benar, tiga setengah, tiga setengah kali satu dua tiga empat, dua setengah, tiga setengah kali dua setengah. Ini kita, saya kasih lihat yang di depan nih, terlihat juga bagus deh kacanya. Cakep ya. Oke, kita ke atas. Ini tangganya sama. Nah, ini di lantai atasnya. Kalau untuk keluarga muda ini cocok banget sih. Keluarga milenial. Nah, sini ada kamar mandi. Ya, kamar mandi, dan di situ ada tuh, ada ruang untuk gelap sih, belum ada lampu. Jadi kamar mandi itu nyambung dengan ruangan untuk cuci. Mesin cuci sih muat. Ya, kalau ada lampu sebenarnya bagus. Jadi kamar mandinya tuh ada ininya, ada ruang cucinya juga. Oke, kita lihat kamar yang ini dulu. Nih, makanya di sini ada kena ini ya, bagian dari laundrynya. Cakep sih. Murah lagi harganya. 800-an. 800-an something. Free BPHTB. Nah, ini kamar tidur utama. Ada kamar tidur utama. Nanti saya kasih lihat dari balkon, bagus banget. Jadi ini ada pintu ya, pintu menuju ke balkon. Nah, ini balkonnya. Wow, anginnya kencang banget. Kurang lebih sekitar 1 meter untuk balkonnya. Nah, ini terlihat dari sini tuh rumahnya. Ini sebenarnya mungkin kalau catnya putih tuh lebih bagus ya, lebih terlihat, karena kan ada itemnya itu loh. Hitam putih tuh memang bikin warna tuh apa, terlihatnya tuh mewah sama luas banget. Mungkin kalau yang mau ini ya, custom bisa seperti itu. Misalnya catnya juga pengen yang putih aja deh gitu. Kayaknya kalau catnya putih tuh lebih cakep deh. Putih kali ya, jadi kelihatan lebih wow gitu. Oke, kita kembali ke bawah. Row jalannya. Row jalannya berapa, Pak? 5 Pak, 6? 5. Oh, 5. Row jalannya 5. Oke. Tuh ya, kalau dia kelihatan, kalau dia warnanya putih, pasti warnanya tuh lebih, kita ngeliat tuh lebih eye catching aja gitu loh, dengan apa? Dengan pintu atau kusennya. Karena kusen yang hitam
itu kalau dipadukan dengan warna cat yang putih itu lebih lebih keluar lagi ya konsep ininya apa American Classic kalau menurut saya sih ya. Nanti saya tanyakan ke ininya, ke ownernya. Oke, itu saja informasi untuk rumah yang berada di Mekarsari, Cimanggis, Depok. Untuk informasi mengenai harga spek dan survei, nanti bisa menghubungi saya, Olga, Marketing Properti Kayeng Properti. Nanti nomornya ada di layar, atau bisa juga klik link WA yang ada di deskripsinya. Oke, sekian. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.